Pastinya semua harus tetap jaga kesehatan ya. Karena minggu depan kita akan sama-sama merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Nah, sahabat yang di rumah, sudah pasang bendera belum? Kalau belum, segera dipasang ya. Hari ini Malika bakal ngajak sahabat semua untuk melihat persiapan perayaan HUT Kemerdekaan di tengah-tengah warga Nusa Tenggara Barat. Yuk ikuti reportase Malika. Di lingkungan Gatep Indah, warga sudah mulai memasang bendera di ruas jalan dan lingkungan. Semangat warga untuk merayakan momentum HUT RI kali ini tidak surut meskipun sedang berada di era pandemi COVID-19. Pada peringatan 75 tahun kemerdekaan ini, perayaan tentu dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta meminimalisir pertemuan orang secara langsung, sehingga kegiatan masyarakat juga lebih banyak dilakukan secara virtual. Sahabat NTB, ngomongin tentang perayaan HUT Kemerdekaan, rasanya kurang pas nih kalau kita belum menyapa orang-orang yang dibilang ikut berjasa dalam menyemarakan perayaan ini. Siapa lagi kalau bukan penjual bendera? Yuk kita kepoin seberapa antusias mereka. Tahun yang sekarang lumayan ramai. Lumayan ramai. Ya, walaupun pandemi ini, alhamdulillah tetap ada banyak, lumayan. Oh, perasaan saya alhamdulillah sangat senang bisa berjualan kayak gini untuk kemerdekaan kita juga. Bangga karena bisa menyalurkan apresiasi orang-orang jadi bisa gampang beli ke kita, nggak harus beli lewat online. Selain hiruk pikuk perayaan yang meriah, HUT Kemerdekaan RI sejatinya juga merupakan momen untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan nasional serta pejuang-pejuang kemerdekaan. Para pejuang yang sekarang bernaung di bawah Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI adalah orang-orang yang membantu penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu kami mengajak bersama-sama, ayo bersama-sama kita berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia dengan cara-cara sederhana. Saat ini pasang bendera dulu, ya, pasang bendera merah putih yang benar, jangan sampai pasang bendera putih asal-asalan saja. Itu kurang penghargaan kita pada negara. Banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil dalam perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-75 di tahun ini. Di antaranya adalah bagaimana untuk terus menghidupkan semangat kebangsaan di masa sulit sekalipun. Sebagai cerminan spirit dan ketangguhan para pendiri bangsa untuk menggapai cita-cita kemerdekaan.